Tahun kelima, saya kenapa memutuskan memberi testimoni karena partner saya memberi izinnya lengkap. Selain izin juga ternyata kantornya udah ada banyak sekali di seluruh Indonesia saat itu ya. Jadi bagi saya saat itu ya tolak ukur bisnis network marketing atau multi level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari CUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendag dan sudah menjadi anggota dari APLI atau APDLI, which is mereka sudah masuk di situ. Nah, karena seperti itu, jadi saya merasa, oh ya sudah, tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal, ya. Jadi memang legal. Nah, ternyata perihal di perjalanan setelah 5 tahun terjadi penyimpangan ya Pak, Bang Minola ya, dari, saya nggak tahu nih, dari perusahaan atau dari mana, itu udah di luar tanggung jawab saya.